Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Ponakan Teknik Auto. Ini saya berada di Sungai Wampu, Bahorok, tepat di Polsek, di bawah Polsek Sei Bahorok ya. Pokoknya saksikan saja. Dan di sana itu jembatan alternatif yang menuju Bukit Awang. Kayaknya dingin kali. Kayaknya Sungai Wampu ini berada tepat di Seibu. Tempat yang nyaman dan banyak sekali pohon-pohon cendana yang ditumbuhi di tepi-tepi itu ya. Tempat ini bagus buat istirahat sewaktu kita berjalan jauh ya. Melihat tebing ini kokoh ya, sepertinya batu itu tersusun dan diatur sehingga tebing ini tidak runtuh ya dengan tekanan air. Air ini biasanya jernih sekali ya, dan dingin, sejuk karena semalam hujan mungkin ini ya, jadinya airnya agak keruh sedikit. Saksikan saja penelusuran saya di Sungai Wampu ini ya. Semoga Sungai Wampu ini bisa bersahabat dengan kita semua ya. Sekaligus kita melihat tanaman pohon cendana ini ya, yang berbaris cantik, yang dirawat agar erosi tanah ini tidak begitu banyak sehingga lereng-lereng di atau tepi sungai ini aman dari longsor ya. Pohon cendana ini lebih kurang udah umur 10 tahun ini, lebih kurang ya. Tatanan pohonnya ini bagus di sungai agar aman ya dari erosi. Ini bagus ya kawan, untuk istirahatan waktu kita jalan jauh ya, silahkan mampir di sini.
ini ada batu-batu yang menongol ini semua, dan sungai-sungai ini pun ya bagus ya. Karena ini tiganya jernih seharusnya. Karena semalam hujan. Jadi keruh ya. Di jembatan ini tempatnya nyaring. Ayo kemari. Tinggalan. Hati-hati, hati-hati. Sungainya tenang. Dan ini di jembatan banyak sarang waletnya. Nah itu sarang walet. Suaranya nyaring ya, karena di bangunan besar ini bangunan raksasa. Suaranya mantul ya. Ini waletnya besar-besar ya. Jembatan ini ratusan sarang walet ya, banyak sekali. Walet di sini ya, banyak sekali walet ya, sarang waletnya.